Bikin shock, Farel Prayoga terima honor segini saat tampil di Istana Negara. Farel Prayoga belakangan jadi sorotan publik usai tampil menghibur Presiden Jokowi serta jajaran menteri, artis, hingga pejabat lainnya dalam memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara. Tak disangka, bocah asal Banyuwangi itu menerima honor yang fantastis. Menurut beberapa sumber, bocah kelas 6 SD itu tak hanya menerima honor dari Jokowi saja, melainkan dapat tambahan saweran dari beberapa menteri dan pejabat lainnya. Sayangnya tak diketahui pasti nominal honor yang diterima Farel, tapi saat tampil di istana, dia berhasil membawa uang pulang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebagai informasi, Farel Prayoga tampil di Istana Negara menghibur para tamu undangan, menteri, pejabat, hingga Presiden Joko Widodo pada Rabu 17 Agustus kemarin. Di situ dia membawakan lagu yang dipopulerkan Denny Caknan featuring Abah Lala, Ojo Dibandingke, menyanyikan sesuai versinya, Farel sukses mengajak para tamu undangan, pejabat, hingga menteri berjoget bersama menikmati alunan musik lagu tersebut. Bahkan Jokowi sesekali melemparkan senyum, karena itu Farel saat ini viral dan videonya beredar luas di media sosial. Menariknya, saat salah satu TV swasta membagikan momen tersebut di media sosial, kini telah disaksikan hampir 2,5 juta orang.